Sebuah video yang memperlihatkan rombongan keluarga calon mempelai pria yang akan mendatangi kediaman keluarga calon mempelai wanita di Blitar, Jawa Timur, jatuh ke sungai menjadi viral di dunia maya. Dalam video berdurasi lebih kurang 1 jam 12 menit tersebut terlihat rombongan keluarga mempelai pria terpaksa menunggu di atas jembatan bambu saat keluarga mempelai wanita memberikan sambutan selamat datang. Namun diduga lantaran tak kuat menahan beban, jembatan bambu tersebut tiba-tiba ambrol. Sang calon mempelai pria yang mengenakan pakaian pengantin Jawa lengkap beserta sebagian anggota keluarganya langsung tercebur ke sungai. Insiden ini membuat pembawa acara dan semua pihak yang hadir di lokasi panik. Mereka pun berusaha menolong sang calon mempelai pria dan anggota keluarganya keluar dari sungai. Dan inilah detik-detik insiden yang dialami calon mempelai pria tersebut. Menika ngantenaken woro-woro sayembara terus napa mboten Pak menawi mboten kakantu inggih menika ali bae menika ngedalaken sayembara nggih sak sampunipun menapa panjenengan badhe menika unggah-unggahi inggih menika bukti ali bae nggih Pak, kula menika badhe nderekaken yoga kula. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan. Ayo ditulungi satu-satu. Astagfirullah. Tulungi satu-satu. Pelan-pelan. Diselamatkan, yang penting jangan sampai basah. Ya kocak aja, harusnya kan mereka ngukur berapa rombongan yang nganter, ya kan kuat apa enggak tuh jembatan enggak.